Maka Al-Quran itu isinya cuma tiga. Al-Quran itu kandungan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 6.326 ayat, 30 juz, atau ada yang mengatakan 6.666 ayat. Itu cuma tiga kandungan dalam Al-Quran, hadir. Kita harus tahu. Yang pertama, Al-Quran hanya bicara tauhid kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran itu hanya bicara syariat kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran hanya bicara minhajul anbiya wal munafikin, atau minhaj, yaitu adab akhlak antara orang baik dari para anbiya suhada suhadiin dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah, seperti Qurun, Fir'aun, Kan'an, dan lain sebagainya, Abu Lahab. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran isinya cuma tiga. Tauhid kepada Allah, syariat ibadah dalam kehidupan dunia, akhlak baik dan buruk.